Makin hari ini event Lords Mobile makin keren-keren cuy ya. Jadi so gue mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah, aman dan terpercaya ya kan. Tempatnya di barongsai.id cuy ya. Di barongsai.id sendiri di sini banyak harga-harga promo menarik cuy ya. Udah murah, promo lagi ya. Kapan lagi gitu kan. Jadi so kalian bisa langsung aja ya kan. Kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy. Oke, let's go. Barongsai sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan. Tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy. Oke. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi sama Goboy Channel Bantai ya. Nah, gila ya. Gue udah beberapa hari nih gak upload cuy. Buset dah, nih kalian menunggu konten-konten gue bagaimana nih. Kalian nungguin konten gue, kalian nonton siapa nih? Waduh, jangan-jangan kalian nontonin YouTuber luar gitu kan. Nah, oke, jadi di video kali ini gue bakal upload lagi ya. Karena di minggu-minggu kemarin tuh gue lagi sibuk ya. Buset, bang lu sibuk ngapain bang? Ya kalian baca aja di komunitas ya. Baru jadi cuy PC gue ya, mantap ya. Nanti kita akan live streaming manja gitu ya. Oke, dan ya jadi di video kali ini karena banyak yang request, bang coba prank clan MOP. MOP tuh katanya clannya paling gede ya, paling gede, terkuat gitu kan. Widih, kata siapa bang? Ya kata penonton lah ya kali, kata gue gitu. Kalau kata gue mah ya clan paling terbesar di dunia tuh ada lah, pokoknya sebelah itu ya. Waduh. Jadi gue tuh sekarang ada di Kingdom 10-15 ya. Ini Kingdom yang sangat amat rame ya. Ada clan MOP dan lain-lain ya. Dan di sini gue bakal ngikutin requestan kalian gitu kan. Apakah gue akan di solo sama clan MOP ya, kalian saksikan saja cuy ya. BTW di sini gue lagi main pura-pura furi, cuma ya nggak kepancing musuhnya ya, jadi gue memutuskan buat main pura-pura panik ya. Dan di situ kan bisa lihat ya, ada di tambang itu tuh pasukan gue udah share ke global gitu, bilangnya 189.000 ya. Nanti gue bakal tarik pasukannya, apakah akan ada yang datang langsung ke solo aku. Nah kalian saksikan aja cuy. Jadi gue mau ngingetin ke kalian nih, jangan lupa guys, untuk kalian yang baru join jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian, biar teman kalian ini makin jago bro main trapnya ya. Buset ya. Dan ya di sini kita langsung aja tarik pasukan kita dari tambang ya, karena kita udah share. Semoga aja kita disamperin sama yang napsuan cuy ya. Widih. Ayo bang, ini gue udah lama gak ngonten nih ya. Kalian harus langsung satset gitu nyerang gue ya. Oke, biar nih penonton juga terisi dengan asupan-asupan konten trap gitu nih. Banyak banget sekarang ya. Bang, gara-gara lu kok Indo jadi pemain trap semua isinya ya. Sabar. Ini kan tuh. Lu ngapain bro? Lu mau nyerang gue bro? Gue lagi ngobrol nih sama penonton gue ya. Udah kangen-kangen gue ini. Lu tiba-tiba relok samping gue mau nyerang apa lu? Ayo gaskan lah. Ayo bro, tunggu apa lagi bro? Ini si Force ya. Force gerinya lumayan guys ya. Ayo dong, apakah kamu akan nge-solo aku? Wait, apa nih? Wih pakai rank deh ya, coba 250.000 guys. BTW ini gue pakai akun satunya ya, yang jelas-jelas ruasan barisan depan gue itu infanteri. Jadi gue nggak usah ganti ruas lagi karena udah pakai ruas infanteri. Nah itu dia, mantap kan? Nyangkut lu bro, lu pakai jerang sama gue tuh 250.000 cuma geli doang guys, nggak ada rasanya sama sekali boy. Tuh kan 161.000 guys, tapi agak berdamage ya ini familiar yang ngeri-ngeri bro. Waduh, ampun bang, 250.000 dia nyerang. T5 banyak juga ya, 188 dia bawa ya. Ini untuk gearnya tuh, ini gear-gearnya, gearing ya, gear kebanyakan biasa, cuma ada champnya itu di bagian baju. Kita heal dulu ya, wis mantap kali ya. Bagi kalian yang nanya, bang ini akunnya masih dijual nggak? Udah nggak guys, karena ya gue gabut kemarin posting anjir. Dan oke lanjut ya, di sini gue BTW udah dapat satu hero dan gue memutuskan untuk main pura-pura panik lagi ya. Siapa tahu ada yang dateng langsung nge-solo gue lagi cuy. Karena kita yang gak tahu ya, para babon dan para titan nih mengintai gue dari jauh tuh secara pakai apa gitu ya. Ada juga yang brutal langsung relok nge-tag gitu kan. Ada juga yang ngambil jarak dulu, langsung nyerang dari jarak jauh, langsung pakai kecepatan cahaya 75% sepatu tuh. Itu gila banget ya, kayak begitu-begitu harus diwaspadai guys. Karena kita tidak tahu ya kan ini musuh dari mana nyerangnya asalnya gitu kan. Tiba-tiba 2-5 orang gitu kan. Wah agak bahaya banget ya. Jadi di sini kita harus waspada dan tetap santai cuy ya. Harus santai guys. Walaupun gue begini ngomong santai, kita kadang juga dak dikduk. Ya namanya manusia bro. Tidak bisa dipungkiri bro. Manusia juga harus ada rasa panik bro. Kalau nggak punya rasa panik ya bukan manusia.
Dan ya beberapa menit kemudian setelah gue nungguin lama bet lama gitu, kagak ada nih yang datang sama sekali. Jadi di sini gue memutuskan untuk ngeprank mereka lagi cuy. Dengan cara apa? Pura-pura furi cuy ya. Apakah mereka ngesolo lagi atau akan direli? Kalian bisa lihat nanti ya. Makan tuh ya prank sama gue ya. Lu mau adu kepintaran? Boleh lah. Ayolah. Ini para babon gue bego-bego ini. Kalian penonton gue pada seneng, kenapa ya? Kalian pengen banget lihat orang sultan tuh bego gitu ya. Wah, udahlah guys. Jangan kayak gitu guys. Mending kalian lakuin sendiri ya, ngebegoin sultan gitu ya. Asli guys, untung banget guys dapat speed up, dapat gem gitu ya. Apalagi kayak yang bisa dipalakin gitu. Nah, di sini gua udah main pura-pura furi ini akun CT gua dan gua ini relok gitu ya. Padahal ini tuh kemah gitu. Masih aja ada yang belum ngerti tentang pura-pura furi begini ya. Pokoknya tuh ini simple banget triknya, cuma modal 2 HP aja udah. Oke, di sini kita lihat ya, kita tungguin aja. Nah, gini nih, kalau udah begini nih, pasti seru nih ya. Nah kan, tuh. Ini tuh harus dipancing dulu bro, ya kan. Nih, apakah gua akan langsung di solo ya? Ini datang-datang brutalnya. Wih, apa ini? Blitz langsung aja ngereli gua bro. Wait, apanya ini? Wait, tuh kan. Gua kira di cancel tuh mau di solo gitu. Ternyata direli lagi. Kamu kenapa bang? Lu beraninya kok sama yang beginian ngereli sih bro. Udahlah solo aja gitu ya. Mau gue kebakar juga gak apa-apa bro. Gue ikhlas bro ya. Gue nih udah teruji bro ya. Kemarin udah kena apa tuh GB sama si itu ya. War party juga udah hampir zero itu. Gue tenang-tenang aja bro ya. Kalem bro ya. Oke, gue dicek ruas di sini. Gak apa-apa, biarin aja guys. Biar dia tuh seneng gitu ya. Lu mau ngecek ruas gue kayak gimana pun juga gitu. Gak bakal ngaruh. Kenapa? Gue bisa ngesil bro ya kan. Ya nggak perlu lah kayak gitu gitu. Lu cek ruas untuk memastikan. Oke, nggak apa-apa. Tapi di sini gue nggak furi sayangnya ya. Aman aja bro. Buset dah. Tuh rame bener. Kalian padahal rame-rame nge-GB gue juga. Gue bisa hancur ini ya. Tapi sayangnya kalian tidak punya nyali guys ya. Waduh bang, emang iya bang. Ya lu lihat aja lah bro. Itu jumlahnya lebih banyak dari gue ya. Itu kalau gue kena GB aja gue bisa panik bos. Dikira ya gue gak panik. Panik lah, gue juga jarang kan kayak nahan-nahan GB gitu. Baru kemarin tuh gue nahan ya. Ada juga GB cuma ya gak sebrutal itu guys. GB nya juga para babon doang ya. Itu di akun-akun CT24 tuh dulu gue pernah. Tapi untuk sekarang gue bakal nyoba nahan GB Titan ya. Walaupun 4 orang, 6 orang ya kan, bahkan lebih juga. Ya selagi gue bisa gue tahan. Kalau gak bisa ya tidak memungkinkan gitu. Ya gue gak bakal nahan cuy. Karena ya jangan bego lah. Kalian ini ngebegoin orang, jangan sampai kalian yang dibegoin gitu ya. Ya begitu cuy. Oke, harus smart guys, harus pinter. Harus main kayak begini tuh. Kalau kalian tidak punya uang untuk top up, harus minimal modal pinter guys. Biarkan mereka ini yang sultan top up gede-gedean gitu. Kalian udah bego-begoin aja guys. Kalian palakin kayak gemnya apa, kayak speed up gitu. Kalian dapat untung kan? Ya dapat lah. Bisa bikin trop. Iya loh. Semisal nih, kalian kan udah dapet nih speed up dari babon yang sultan gitu kan. Kalian dapet speed up nih 15 jam atau 24 jam beberapa biji. Nah ini kan untung banget guys. Apalagi kalau kaliannya kena zero atau amit-amit ya. Ya kena zero gitu atau enggak mati beberapa. Itu kan kalian bisa boost troop lagi cuy. Bang tapi kan gue dapet speed upnya enggak banyak. Ya kalau kalian mau banyak jangan lupa top up di barongsai.id cuy. Kayak gitu. Nah gue juga top up di situ bro. Langsung gaskan aja cuy ya. Wih deh murah-murah kok. Gak ada yang mahal di situ ya. Udah langganan pribadi Lords Bantai. Yo ido. Bahkan adminnya lagi ya. Admin barong tuh the best, kayak DBB best, pokoknya gitu cuy. Oke, langsung aja kita menuju ke rally-nya pas jalan nih guys. Kita testing apakah karpetnya tuh secepat clan LH. Yowih, ini agak-agak, udah serem juga ya. Soalnya ini kingdom-kingdom yang gue datengin ini neraka semua cuy. Ini juga berkat kalian yang komentar, bang request kingdom ini yang neraka disikat sama mereka. Oke, gak apa-apa, gue lakuin cuy. Yang penting tuh selagi yang requestnya tuh banyak gitu ya, kalian terus klannya tuh gede, kingdomnya rame, itu gue bakal gaskan ya tanpa pikir panjang. Dan gue bakal pertimbangkan untuk beberapa yang udah di request juga sama yang lain gitu ya. Ya gue gak mungkin lah ngeliatin satu komentar gue langsung migrasi. Gak bakal ya. Jadi gue harus milih dulu nih. Yang mana yang rame, yang mana yang brutal, yang mana yang cocok buat gue. Langsung gue gasken. Dan buat kalian yang request sama orang-orang yang udah pernah gue prank. Contohnya kayak si Woody itu kan udah pernah. Jadi gue gak bakal kesana lagi cuy. Soalnya gak bakal diserang lagi bro. Mereka udah paham trik-trik gue ya. Apalagi si Baldep ini udah. Gimana ya udah nontonin video gua kabret.
Jadi otomatis gue udah ketahuan lah ya. Pokoknya yang udah pernah gue prank tuh udah pasti mereka udah tahu gue. Titik, udah pasti cuy. Dan ya gak lama kemudian ya, ini railingnya udah mau jalan bro. Nah tinggal 6 detik lagi, jadi kita tungguin aja ya. Santai-santai aja dulu bos. Kalau kita di karpet tinggal ngesil ya. Nah ini udah railingnya udah jalan. Kita siap-siap dulu buat ngesil. Ini kita lihat nih. Ini kok nggak jalan-jalan? Wait, 1,7 di karpet kencang banget. Wait, ampun, bang, woi. Woi, janganlah begitu. Woi, saya tuh kan tinggal 2 detik, guys. Woi, mantap juga ya. Tapi kalau untuk ting-ting-ting-tingnya itu juga lebih cepat LH, guys. Tapi sama aja. Cuma ya yang LH tuh lebih ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting gitu loh. Kayak agak beda gitu ya. Cuma ini ya sama aja sih, guys. Oke, di sini mereka udah kena prank sama gua ya. Makanya lu bro, lu janganlah kayak begitu. Mentang-mentang lihat orang puri langsung sakne gitu. Janganlah. Kita ini mempunyai trik-trik yang bisa membuat mental musuh down gitu ya. Udah habis karpet gitu. Cuma ya enggak ngaruh sih, mereka nih banyak duit ya. Kalau kita kan F2 apa ya? Contohnya gua. Ya gue isinya top up ya Splendor doang. Kalian tahu kan, gini-gini top up Splendor pernah ngetapin para titan-titan guys. Jadi kalian jangan berkecil hati ya. F2P itu bisa juga guys ngetrap. Janganlah kalian pandang F2P ini terlalu bawah banget gitu. Enggak lah, gue di sini sebagai YouTuber F2P juga mengangkat derajat player F2P bro. Ya kan, iyalah. Nah di sini kan bisa lihat ya, gue relok lagi. Cuma apa ya, kayak biasa lah. Kalau udah begini pasti udah gak laku bro. Jadi ya yaudahlah, ini emang faktanya ya. Kalau orang ngetrap online gitu, mana berani musuh nyerang. Palingan nge-GB kalau gak nge-rally kayak gitu aja sih. Apalagi kalau kalian tuh furi gitu ya, udahlah pasti abis kalian dihajar sama mereka ya. Mereka nih kalau nggak kuat ngesolo pasti di rally guys, gue yakin sih ya. Kecuali pemain-pemain besar yang emang beneran suka ngesolo sampai abis drop itu baru gue akuin GG ya itu orang ya. Cuma ya kalau buat yang beginian ya kayak gimana sih ya, mau dibilang brutal juga nggak terlalu. Banyakan juga mainnya di rally gitu ya. Cuma kalau si LH itu emang brutal guys. Gue akun LH itu brutal ya. Lebih brutal daripada JVT tuh. Kalau JVT kan mainnya rally-rally yang brutal. Apalagi kan ger-ger emperornya tuh. Waduh, gue pengen nyoba banget itu ya. Cuma ya gak bisa ya. Tapi ya gak apa-apa sih. Karena udah di prank juga sama YouTuber Indonesia ya. Dia ini orang Indo. Dia main rally trap. Udah berhasil ngeprank ger emperor 5 PHC itu ya. Mantap sih. Nah ini dia ya, clan MOP. Dan nanti gue bakal prank MOP, jadi kalian jangan bocorin dulu ya, nanti guanya gak dapet momen nih, karena MOP ini katanya brutal, ganas gitu ya, katanya sih, cuma ya gak tahu sih, kita lihat aja nanti ya, apakah dia melawan gue ini sangat amat brutal, ganas, seperti apa yang kalian bilang gitu ya, kalian tonton aja ya, Mojero juga gak apa-apa gue kok, tenang aja bro, yang penting mah, dihajar. Gak kuat ngasih lah. Yaudah mungkin sekian dulu video dari gue hari ini. See you next video, gue mencabut. Bye bye. Gue bakal upload seperti biasa lagi. Upload tiap hari dan durasinya 12 menit.